Ramai di kalangan wanita yang berusia 40 ke atas apabila melakukan pekerjaan umpama menyapu dalam rumah akan merasa penat. Adakah itu tanda-tanda awal penyakit jantung? Terima kasih. Saya cuba jawab. Kebanyakan orang yang berumur 40 tahun ke atas, tidak kira lelaki atau wanita, mula mengalami masalah tekanan darah tinggi. Saya suka cerita macam ni. Jantung pam. Dia nak pam darah keluar. Darah keluar pergi mana? Pergi kat salur darah. Salur darah bawa pergi ke badan. Kalau saya nak pam, masuk dalam satu pipe. Pipe tu sempit. Susah lah saya nak pam. Betul tak? Pipe tu kecil. Saya nak pam, saya kena pam teruk lah. Kalau pipe tu hab besar-besar, dia jalan senang. Sebab tekanan dalam pipe tu rendah. Tapi kalau pipe tu kecil, tekanan dia tinggi. Dan jantung kena, kita kena pam dengan kuat. Samalah dengan masalah tekanan darah tinggi. Bila tekanan darah tinggi kita dah cukup lama, salur darah kita dah memang sempit, jantung nak kena pam sesungguh-sungguh hati nak lawan tekanan tu supaya darah tu boleh jalan. So bayangkan kalau tekanan darah rendah, saya pam lebih kurang macam ni. Tapi kalau tekanan tu tinggi, saya nak pam susah, tak penat. Penat jantung. Memang jantung penat. Sebab apa? Jantung menggunakan tenaga yang banyak untuk mengepam. Jadi siapa saja, bukan saja kaum hawa, siapa pun, kita bila ada darah tinggi, kita buat kerja, apa jadi kat tekanan darah kita? Lagi naik. Lagi jantung tu nak kena lawan. Lama-lama kita penat lah. Sebab jantung tu menggunakan banyak tenaga, kita penat. Jadi saya kata pergi cek tekanan darah. Sebab penyebab utama kita penat masa kita buat kerja, tekanan darah kita dah mula naik. Tapi kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tekanan darah tinggi tak ada tanda macam sakit jantung. Tekanan darah tinggi tak ada tanda-tanda macam kencing manis. Kencing manis ada tanda. Dahaga, kencing banyak, kencing malam, minum banyak, besiang. Semua ni orang kencing manis, luka susah sembuh. Sama ada badan semakin kurus, contoh. Ini tanda kencing manis. Darah tinggi tak ada tanda. Darah tinggi kena pergi cek tekanan darah. Tanda dia bila? Bila orang tu kena angin ahmar, orang tu kena serangan jantung, orang tu kena kegagalan buah pinggang. Terlambat. Jadi kita nak tunggu tanda daripada tekanan darah tinggi, tak ada. Kadang-kadang inilah tanda-tanda dia. Kita jalan sikit, penat lah. Cepat penat. Cuba pergi ambil tekanan darah. Silap-silap kita ada masalah tekanan darah tinggi. Yang kedua, bila kita duk buat-buat kerja, kita penat. Tapi kalau kita duk buat kerja tu banyak daripada dulu, logiklah. Mungkin stamina kita dah kurang. Tapi kalau kita duk buat kerja yang sama, tapi dulu tak ada masalah pun, dan ni lagi duk penat. Jadi bukanlah ada kena mengenal dengan stamina. Kadang-kadang kita setengah orang, bila dia sampai umur 50, akulah ni cepat penat. Umur kot. Dia suka kata macam tu. Dah berumur kot. Tapi bagi saya, setakat nak naik tangga tu, tak sepatutnya penat. Kalau penat, mesti ada sesuatu. Pergilah cek. Sama ada tekanan darah tinggi ataupun betul jantung dia dah bermasalah. Dan kalau dia ada penyempitan salur darah jantung, memangnya dia sakit dada. Tapi kalau dia cuma darah tinggi, dia tak sakit dada. Jantung dia duduk bengkak, 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 sampailah jantung tu lemah. Dan memang dia penat. Ya? Yang tu kadang-kadang tak payah buat kerja pun penat. Ambil wuduk pun penat. Nun duduk cakap macam saya cakap ni pun penat. Ya?